Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana habli Rabbi habli hukma wa hibni bi salihin wa ja'alni lisani sidqan fil akhir wa ja'alni min warahati jannati na'im. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat menyambut ibadah puasa. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan berkongsi tajuk Mesra Alam Menuju Taqwa. Tuan-tuan puan-puan, objektif berpuasa ialah agar orang-orang beriman bisa meraih takwa. Seperti mana yang kita maklum daripada intipati ayat 183 surah Al-Baqarah, iaitu la'allakum tattaqun. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana amalan Mesra Alam sebagai satu usaha ke arah meraih takwa. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, dalam usaha untuk kita melatih diri kita, membina satu rutin atau amalan yang akhirnya akan menjadi budaya yang baik dalam diri kita. Mari sama-sama kita dalami intipati daripada beberapa ayat Quran yang berkaitan agar kita dapat membulatkan tekad untuk beralih kepada gaya hidup yang lebih sedari. Pertama, dari surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 206. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul husam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasr wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al'izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Maksudnya, dan dalam kalangan manusia ada yang membicarakan tentang kehidupan di dunia yang mengagumkan engkau, itu Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada dalam isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling kuat. Dan apabila dia berpaling, dia berusaha untuk melakukan kerosakan di bumi serta merosakkan tanaman dan haiwan ternak, sedangkan Allah tidak suka kepada kerosakan. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa. Maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya itu tempat tinggal yang buruk. Syekh Syed Qutb menyebut dalam ayat ini bahawa kita boleh dapati beberapa perwatakan-perwatakan yang jelas, yang berpura-pura, yang jahat dan pintar bercakap. Apabila tidak dilihat atau kembali kepada keadaan sendiri, keadaannya sendiri, dia melakukan kerosakan di bumi, merosakkan tanaman dan mengenai haiwan-haiwan. Kata Buya Hamka, pertanian adalah dasar kemakmuran. Begitu juga peternakan. Hati orang senang bertani dan berternak jika merasa aman. Namun jika fikiran kacau, tentu kemakmuran juga hilang. Ini akibat daripada kerosakan yang dilakukan. Hujung ayat 205, wallahu la yuhibbul fasad. Allah menyatakan Allah tidak suka kepada kerosakan. Maka sekiranya Allah tidak suka kepada kerosakan, maka sudah tentu Allah tidak suka juga kepada pelakunya, iaitu pelaku kerosakan. Kerosakan di atas muka bumi ini merangkumi antaranya pembuangan sisa yang tidak betul, pengurusan sisa yang tidak betul, pencemaran air, udara, tanah, penganiayaan kepada haiwan, kemusnahan hutan, pembaziran sumber makanan, air dan tenaga, dan pelbagai lagi bentuk kerosakan alam yang ada pada masa kini dan yang mungkin akan ada pada masa akan datang. Justru kita harus sedar, kita harus sentiasa sedar bahawa setiap kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini akhirnya pasti akan memberi kesan kembali kepada kita, selain daripada kesan kepada hidupan dan elemen alam yang lain. Maka kita harus memerhati dan memahami reaksi berantai ataupun feedback loop chain reaction yang wujud apabila terjadinya gangguan terhadap alam. Sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang beriman yang memiliki jiwa yang lunak untuk menyahut seruan-seruan dari Allah dan Rasul, seperti mana kita menyahut seruan berpuasa, sudah tentu
kita juga harus menyahut seruan ittaqullah seperti dalam ayat yang telah disebutkan tadi, iaitu bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat 206, rentetan daripada perbuatan kerosakan yang telah dilakukan atau sebagai satu pencegahan awal terhadap perbuatan kerosakan, kesombongan dan perbuatan dosa. Maka pesan ittaqullah di sini sangat penting dalam konteks yang kita bicarakan berkaitan dengan mesra alam ini tadi. Dan kesudahan bagi golongan seperti ini ialah neraka jahannam. Nah, itu pada akhir ayat 206. Dan itulah tempat tinggal yang terburuk. Nauzubillah min zalik. Dan kerana memikirkan kesudahan seperti ini yang terjadi kepada mereka yang tidak mengambil berat terhadap persekitaran dan alam semula jadi, iaitu dibalasi dengan neraka jahannam, inilah dia golongan ulul albab yang memahami tanda-tanda alam yang berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Mereka lantas telah memerhatikan alam, mengingati Tuhan, mematikan alam, memuji Tuhan yang telah menciptakan, lantas mereka memohon perlindungan daripada azab neraka. Kerana apa? Kerana seperti mana kita telah bincangkan tadi, iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan ini tempatnya adalah neraka jahannam. Maka ulul albab memohon melindungi diri kita, mereka daripada termasuk dalam golongan-golongan yang akan diumbankan ke dalam neraka jahannam, iaitu golongan yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, iaitu merosakkan tanaman, mengenai haiwan dan lain-lain seperti mana yang telah disebutkan tadi. Takwa bukan semata-mata hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah khusus, namun ia diperolehi dengan penyempurnaan keseluruhan ibadah-ibadah khusus dan umum secara bersepadu. Tidak hanya pada pelaksanaan perintah wajib, tetapi kecantikan akhlak menuju takwa dengan dituruti pelaksanaan perintah dan larangan melibatkan rohani, persekitaran dan sosial. Maka kesempurnaan sesuatu ibadah sama ada khusus atau umum perlulah memenuhi tuntutan syariat dalam dua perkara, iaitu menyempurnakan suruhan dan meninggalkan larangan. Martabat sesuatu ibadah pasti akan lebih tinggi seandainya segala suruhan benar-benar dipenuhi dan segala larangan sungguh-sungguh ditinggalkan. Banyak perkara yang harus dari suruhan dan larangan-larangan perlu diambil kira dalam menyempurnakan perkara yang wajib untuk mengangkat martabat kesempurnaan sesuatu ibadah tersebut. Meskipun dalam konteks ini perkara berkaitan dengan alam sekitar merupakan ibadah yang umum, namun ia menjadi pelengkap dan penyempurna kepada banyak ibadah khusus. Sebagai contoh, sekarang kita berpuasa. Isu yang selalu timbul ialah pembaziran makanan. Ia menjadi satu perkara yang sangat mencemarkan bulan Ramadan dan juga sebenarnya mencelar imej umat Islam. Dan ini diperhatikan dan ia seluruh dunia, bukan hanya berlaku di Malaysia, ia berlaku di seluruh dunia. Perbuatan membazir dan berlebihan adalah perbuatan syaitan. Maka tidak mungkin sesuatu ibadah yang sempurna dan tinggi martabatnya bercampur aduk dengan perkara yang ingkar dan tidak disukai Allah. Maka di sinilah perkara apabila kita memerhatikan setiap perbuatan berkaitan dengan alam ataupun lain-lain, maknanya setiap perbuatan kita yang dikategorikan sebagai ibadah umum atau khusus, dan dalam konteks ini penjagaan alam sekitar itu akan memberi suatu impak yang lebih besar. Kalau kita perhatikan, ia akan membawa kita kepada ketakwaan itu tadi yang hendak kita capaikan melalui puasa. Dan kita ketahui juga jumlah pembuangan sisa makanan plastik dan pepejal yang lebih tinggi di bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain menjadi satu hal yang nak tak nak kita mesti atasi bersama.
Maka pesan takwa ini juga diseru oleh Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya, di samping peringatan untuk tidak menuruti mereka yang melampaui batas. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 150 hingga 152, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha wa'ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, iaitu Nabi Saleh alaihissalam, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerosakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Wala yuslihun. Orang-orang yang dikategorikan melangkaui batas perbuatannya ini ialah melakukan kerosakan di muka bumi dan tidak melakukan kesolehan. Dan pesan takwa itu sangat, dalam ayat yang telah dibacakan tadi itu, pesan takwa itu sangat berkait dengan perbuatan melakukan, maknanya menghindari daripada melakukan kerosakan dan juga melakukan melaksanakan perbaikan. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah yang lain, iaitu surah Al-A'raf. Allah menyebutkan wala tufsidu fil ard, dan janganlah kamu melakukan kerosakan. Ba'da islahiha, setelah Allah mencantikkannya. Perkataan islah yang datang perkataan islah setelah Allah memperbaiki, mencantikkan, memperelokkannya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, ihsan. Dan seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, iaitu golongan ulul albab yang berdoa memohon perlindungan daripada Allah daripada azab neraka. Begitu jugalah pesan ini, pesan dalam surah Al-A'raf ini, supaya kita berdoa dengan rasa takut dan harapan bahawa kita tidak tergolong di dalam golongan orang yang melakukan kerosakan, malah kita dikategorikan atau termasuk di dalam golongan-golongan orang-orang yang soleh, soleh dalam konteks berkaitan dengan alam sekitar ini, maknanya mesra alam lah. Dan juga itulah sebenarnya orang-orang yang muhsinin. Okay. Justru tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menjadi hamba dan khalifah yang peka terhadap alam sekitar, melakukan kesolehan, islah yang menyeluruh merangkumi alam sekitar, berdoa memohon perlindungan dari dimasukkan ke dalam neraka akibat perbuatan fasad. Mari sama-sama kita berusaha ke arah soleh spiritual, soleh sosial dan soleh persekitaran, supaya segala ibadah kita ditinggikan martabatnya ataupun mencapai tahap kesempurnaan ahsan amala. InsyaAllah, spiritually soleh, environmentally soleh, socially soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.